Oke sobat YouTube, tepat di depan kalian nih ada Honda Jazz ya, tahun 2007, tipe VTEC, warna silver. Mobil ini full orsinil sobat YouTube ya, masih orsinilan ya. Terlihat dari apa? Dari layar kaca ya, terlihat masih kinclong ya sobat YouTube. Mobil ini masih full ori, full variasi juga dari mulai audionya juga sobat YouTube ya. Mulai bodinya juga masih kinclong ya, tapi sobat itu kita lihat dari mulai ini ya, apa namanya, sudah dilengkapi kamera mundur ya sobat itu, kamera belakang. Sekilas mobil ini nampak segar sobat itu ya. Kita lihat untuk bagian dalamannya sobat itu ya. Nah untuk bagian backlighting seperti biasa sobat itu, di sini rapi ya sobat itu ya. Bagian backlightingnya rapi ya, rapi sobat YouTube bagian backlighting. Untuk bagian dashboardnya juga sobat YouTube di sini sudah rapi sekali ya sobat YouTube. Bagian dashboard rapi seperti biasa, kita menemukan yaitu tritonic ya, 7 speed Honda Jazz 7 speed ya. Nah lalu kita pindah ke bagian kursi ya. Untuk bagian kursi ini kulitnya mulus sobat itu, mulus, empuk sekali ya ini kulitnya. Dan mobil ini juga matic ya sobat itu ya, matic ya, Honda Jazz matic, audio LCD. Untuk bagian backlighting juga sobat itu, di sini bagian belakang rapi sekali ya sobat itu ya. Backlighting rapi. Nah, untuk bagian dalamnya juga ya sobat itu ya. Di atasnya juga sudah dikasih seperti mutiara-mutiara sobat itu. Maaf ini gelap ya karena sudah mulai sore jadi gelap. Untuk bagian kursi joknya juga ya. Kulitnya sangat empuk sekali sobat itu. Sangat nyaman sekali ya untuk diduduki ini kursi ini. Lalu kita pindah ke bagian belakang. Nah untuk bagian belakang sobat YouTube ya, terlihat jelas sekali ya, mobil ini antik sobat YouTube. Sekilas mobil ini juga nampak terlihat indah sekali ya sobat YouTube, gagah. Nah dilengkapi dengan subwoofer ya sobat YouTube, sudah ada subwoofer biar makin tidak hidup. Kondisi belakang rapi sekali, masih mulus sobat itu. Nah oke sobat itu, mobil ini ya Honda Jazz tahun 2007, warna silver, tipe VTEC. Mobil ini dibanderol dengan harga ya murah meriah, cuma 88 juta saja sobat itu, masih bisa nego. Untuk teman-teman yang ingin memiliki mobil ini atau berminat, langsung saja hubungi nomor di bawah ini ya. Dan untuk teman-teman beri komentarnya ya, terutama untuk sobat YouTube yang selalu update ya tentang autocar ya, otomotif. Dan untuk teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa untuk share video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya biar konten ini makin update terus. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.